tahu. Selisih 2 menit apa 3 menit lah ya. Tiba-tiba ini nyonya bos ini apa ya, mingsek-mingsek. Lah aku kan keluar lagi, mingsek-mingsek nangis, Lur. Keluar lagi. Kenapa? Lah sik sik. Liko pengen liko hengok ya. Tak bek-bek kali. Ketale ke bek-bek. Bismillah. Manis kan? Ngo NG. Leng ah. Aya, leng-leng. Sini. Biar enggak pahit tadi minum obat. Makan bubur Promina. Mau faham ya? Ya kan udah enggak pahit. Sini dikoreti, jangan sampai mubazir tersisa. Nah, pinter anak wadon. Sini minum. Minum. Tala. Ditelan baru Malah diterus nyanyi. Apanya? Iya. Sini laki. Minum dulu minum. Yang saya. Aduh. Itu disapa teman-teman. Hai Lur, assalamualaikum. Ketemu lagi sama Incas Markona di Hong Kong. Itu disapa enggak sopan. Halo Kamyong. Halo Kamyong. Halo. Lur, hari ini udan deras pagi-pagi udah udan. Ini nenekku belum berangkat sekolah karena udannya itu badai angin topan. Bukan angin topan sih, pokoknya anginnya banter terus udane deres. Nanti kalau kita berangkat walaupun pakai payung ya pasti kan kecipretan. Jadi tunggu nanti dulu. Kalau enggak reda-reda ya terpaksa diterjang atau enggak bolos ya, Mbah. Ayo Yufan Hoka. Mau sekolah ini tuh pintar kalau lagi bahagia ya. Apa ya? Ayo banget. Lekem leng. Leng-leng, disini yang leng-leng. Ya, nanti ya nunggu log yi. Log tai ya. Apa mau hujan-hujanan India he? Hujan-hujan kota he. He? Cido com ho yi lau yan. Ye, lau yan. Pagi-pagi gak boleh marah-marah. Makanya. Cuda cok mhoyi loyana. Mhoyi. Manut. Oke? Oke? Haya cuy ho. Cuy ho mo loyan. Cinci. Apa? Mwah. Wangi. Udah mandi. Mandi. Yang orang Indonesia siapa? Ngo. Mandi. Buruan, terang. Udan deres. Lok iya. Tang ya chan homo? Tang ya chan homo ah. Good. Good. Kan pai sik fan. Sik fannya ya nanti-nanti siang kan barusan sarapan. Iya. Lek yu memeng ah. Lek yu memeng ah. Itu kan lupa kalau enggak ditanya itu makanya harus diingetin. Lek yu memeng ah. Nah iya lek yu memeng ah. Lek yu memeng ah. Hai lek. Ye tos. 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 Lek yu memeng ah. Abu ya pak. Lek. Lek yu memeng ah. Good. Lek. Nah iya harus ingat nama sendiri. Kadang bangun tidur pagi itu gak inget nama sendiri.
Ayo. Iya. Chosan, nusa sikit lah. Ayo. Bye bye. Bye lah. Ini aku mau langsung pulang ya, karena udan terus banget. Aku nggak usah ke pasar. Di pasar malah nanti cerindil, teles kejebes. Hari ini juga di kulkas masih ada sayur, masih ada lauk. Ini aku mau langsung pulang lah, beres-beres rumah. Aku aja nganterin anak itu udah telat ya, udah hampir jam 10. Padahal masuk sekolahnya itu jam 9. Sekarang udah mau jam 10, kurang berapa menit lah gitu. Nanti siang balik lagi dulang nenekku. Kemarin padahal panas jemeter, cetar membahenol. Hari ini, itu apa ya? Kemarin itu pagi sampai siang itu ini panas banget. Sorenya itu langsung udan. Sampai sekarang ternyata. Pulang beres-beres. Hari ini aku nggak nyuci lah. Cucian kemarin aja belum. Ini patia kering. Jamnya mati. Nanti terganti lah. Aku ini kamarnya baru sempet tek beresin ya. Tadi bangun tidur, langsung ngurusin Inces Markona. Udah selesai, tinggal ngurusin itu apa kamarnya nenekku. Itu nanti jamnya, baterainya terganti lah. Kalau udah sempet. Aduh, udan baik. Sekarang nenekku itu kalau bantalan nggak boleh pakai bantal dua, katanya terlalu tinggi, jadi suruh diganjel handuk yang nggak begitu tebel. Untungnya nenekku pagi ini tuh nggak, lompolnya nggak tembus ya Lur, jadi aku nggak ganti ini apa perlak nih, karena semalam aku nyalain AC, jadi tadi pagi kan ini ngembun semuanya, terus tek nyalain itu tutup pintunya, sekarang udah pada kering, jadi tek matiin saja karena sumuk juga sudah. Aduh, ini nggak usah dipakai. Nyalain AC kalau terus paginya hujan pasti itu apa tembok sama ini lemari-lemari pada ngembun gitu. Aku kayaknya gelap banget ya di sini ya. Nggak apa-apa lah ya. Emang dasarnya aku ireng jaliteng uang-uang. Bocah kampung. Nini wis ya bocah baik. Kalau anak kota lah biasanya putih. Aku itu ireng, tuang-tuang. Tapi kalau dibandingkan kakakku sama adikku ya kulitku agak mendingan. Mandan keton. Gitu. Itu si Gibran kulitnya mirip kulit ayahnya ya. Hitam. Hitam manis. Hup. Nanti aku juga ngepel karena kan pliket. Hujan, ngelegep, terus nyalain AC. Nah di lantai itu ya kayak basah-basah gitulah. Terus ngelegep, ngembun lantainya, nanti tekpel sebentar. Aduh, hari ini aku nggak ke pasar. Udah nanti tinggal ngepel lantai. Apa ngapain ya? Ntar deh keluar ada apa yang harus dikerjakan. Malah saklarnya masih nyala. Alhamdulillah. Itu depan udah selesai, ternyata dapurnya malah masih amburadul. Ini semalam sih ya, sama tadi pagi tuh nenekku sarapan belum taruh di tempatnya tuh. Dapuran ini ku cilik banget tuh. Ini alhamdulillah ya, itu udah hujannya udah mulai reda. Nanti semoga pas aku mau bilang nenekku itu udah nggak deras banget lagi lah. Ayo, ini masih basah, dah nanti aja tinggal ngosak WC ya, nggak usah divideoin ya, soalnya kan aku pernah itu baca komentar mbak kalau ngosak WC jangan divideoin lah, nanti takutnya pas lagi lihat aku kan uploadnya malam, itu ada yang lagi makan malam kan, takutnya itu jijik atau langsung nggak nafsu makan begitu. Jadi aku kalau sekarang gitu ya, kalau ngosak WC itu jarang banget, malah kayaknya udah hampir nggak pernah lagi tuh kegiatanku di itu bersih-bersih WC gitu, tak videoin gitu ya. Gitu sih ada benernya sih, takutnya emang pas lagi ngasak-ngasak itu klosetnya lagi ada yang makan kan, jadinya malah nggak jadi makan. Nah ini aku mau ngasak WC dulu, kalau kamar sama ini
ruang tamu udah selesai, ya udah tak lap-lap semuanya sih, udah tak pel juga. Ini nanti juga sambil nungguin jadwal waktunya nenekku makan siang, mau kesana lagi dulang. Ya kayak gitulah hari-hari itu, nganter nenek balik lagi. Tadi kan aku nggak ke pasar, biasanya itu kan yang nganter nenek, terus ke pasar, terus siangnya kesana lagi dulang, terus nanti jemput. Gitu, jadi bolak-balik itu 3 kali kesana, 3 kali kesini, 6 kali itu ketemu jalan itu satu harinya gitu. Biasanya ya, kalau misalkan apa ya, dulu pas aku masih awal-awal gitu, ya pihak sekolahnya nganter nganter jemput ke rumah gitu. Sekarang tapi kayak gitu ya kan, nganter nganter nenekku atau jemput nenek itu kan cuman melangkah ya nggak ada 5 menit lah dari sini ke sekolahnya nenekku. Itu nyonya bosku itu harus bayar nganter aja itu $50. $50 itu 100.000. Aku itu sering ini bayar, maksudnya kan bayarannya itu nanti kalau pas lagi dijemput gitu, nganterin anakku pulang ke rumah, nah itu langsung aku bayarin uangnya. Jadi bolak-balik itu $100 lur. $100 ya 200.000 cuman jalan gak ada 5 menit. Jadi sekarang, dulu soalnya itu kan ada kakek, aku jadi harus nungguin kakekku gitu. Nah sekarang kan udah gak ada kakek. Ini tetangga ada yang masak lombok, aku kayak kepengen wain gua. Aduh, hidungnya udah kremet-kremet. Enak ya, kalau gak lantai atas ya lantai bawah. Ada mbak-mbak Indonesia, menunya itu kadang aroma soto, kayak gitulah, enak-enak. Tapi aku nggak tahu nih lantai berapa. Aku mau ngasak WC dulu, terus habis itu dulang nenekku lah. Terus nanti jemput, ya kegiatan sore lah, kayak gitu lho. Rezeki lur, alhamdulillah itu nyonya bos datang. Dibawain ini es krim banyak banget nih. Ininya 3, terus ini es kayak kul-kul kayaknya. Tadi diambil nyonya bos 1. Terus ini apa lagi nih? Ini yang kayak Magnum, KitKat, pink. Iya Allah, alhamdulillah banget. Tak taruh freezer dulu. Katanya berapa ya tadi? $70. $70 dapat berapa ini? 7. Murah. Pantesan sih beli banyak. Iya, alhamdulillah. Tadi juga nenek, nenek lah. Itu nyonya bos juga beli kayak buat makan malam. Aku di WhatsApp katanya nggak usah masak, udah dibeliin gitu. Alhamdulillah banget rezeki. Rezeki ya, jangan ditolak. Nanti bilang nenekku. Apa? Mode. Siwa. Leng loi. Leng loi. Halo. Leng loi. Cho tay. Cho teng teng. Cho teng teng à. Cho teng teng hơi dính sợ. Đi đâu? Ta ta chọn như này. Thì muốn lại á. Halo. Đây kêu mẹ mình à? Mẹ hả? Quay về lại hơi dính sợ. Ini lauk dari nyonya bos. Tahu. Seperti biasa, Pak Bos kalau kesini pasti bawa puding. Terus tadi ngomong, ini aku beli puding yang seperti biasa. Yang kemarin katanya nggak enak, kata kamu. Itu yang ada merah-merahnya, itu kemarin kecut. Nah ini aku mau, aku juga belum makan. Itu Pak Bos lagi dulang nenekku ya. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Ini baru enak. Menurut kalian makan dulu apa makan ini dulu? Ini nantilah. Nanti keburu kenyang. Nah, ini menu yang Nyonya Bos beli di luar ya. Ini kan daun apa ya? Letus, selada. Ini dimasak sama jamur. Harganya satu kotak itu $20. Kalau beli di pasar yang mentah ini tuh $4. $4 jamurnya aja itu. Berapa ini? Ya sisanya tenaga masak. Tahunya $16. Kalau di pasar padahal $4 ini kalau masih mentah.
Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Makan. Nyonya bosku udah pulang, Lur. Itu tuan bos lagi dulang nenekku ya. Nih, bismillah, kayak apa rasanya? Ini tadi tak angetin lagi. Tak tambahin cabai. Karena nggak ada rasa pedesnya. Jadi aku tak tambahin cabai sendiri. Enak ya, Masya Allah. Jamurnya aku suka. Tahunya lembut banget, Lur. Ini seharusnya pakai sendok. Tapi aku wong kampung yang nganggut tangan langsung. Siyoyong, Tamiya. Dara, jangan nonton TV. Penkau, ma? Penkau lah. Mci-mci. Seneng, eh. Alo dong, ayan kole. Apa mbak kepilik, bok? Kan aja nyetel kipas ya, pada nyetel kipas baik. Yang tadi siang ya enggak pilih ya mbak. Pilih sedikit. Kayak ngapa ti? Gue dolanan. Tami ya deh. Tami ya. Hala. Penkau. Penkau lah. Sudah malam. Ini taruh, ditaruh. Ditaruh. Kamu hoi sam. Ayan dong alo kole hoi sam. Ih seneng anaknya pada kesini. Pak Bontot gak kesini. Teme ya. Teh hoi pina. Teh le hoi pina. Teh le hoi pina. Oh yuk tam lap sap le ya. Oh tam lap sap le. Yot. Yi. Sam. Alah tam cola li siu yung. Kok matanya rebeng-rebeng? Halah, mau wana, penkau. Penkau. Pepe ngok. Pe. Yat. Yi. Sam. Kuat tenagane. Semangat apa bayan? Akeh banget. Talah, talah. Halah, penkau. Sini ayo. Lepas gigi dulu. Chat nga. Aku enggak suka nenek ngomcungileh. Kemedep kalah. Ayo, copot gigi. Mang culai kok tinggal. Ayo, cepetan taruh sini duduk. Manut ya, manut. Manut ora. Jai. Ngarpain. Ayo. Chính hôi này em coi gì à? À con môi à con chị con chạy cái con thấy hổ hổ con chưa mày mà mất à con chị. Hiduplah kembali. Ayo ya, makanya nanti aku pingsan kalau enggak. Itu buruan lah mbak, aku ngantuk, arep adus. Manut ya, orang manut. Orang manut, orang tak kurusi. Om yucu kule. Cungi cuk kule cengkan. Ya udah ke kamar mandi. Taruh sini. Ayo lepas gigi tidur. Hup. Anakku kalau aku pingsan pasti kayak gini nangis. Apa sedih kalau aku pingsan? Oh iya pinter, berarti punya ini perasaan.
Perasaan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ayo, mangkat, copot gigi. Ya nanti ke kamar copot gigi dulu. Engkau lah. Hoye, 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 hoye. Hoye, hoye, hoye. Cetesin. Cetesin. Ceteng-teng. Ceteng-teng. Krok. Hela ngam. Aduh. Mau hai to pen kau tamtak. Bubu bareng. Oh, dong le pen kau tamtak. Oh, dong le. Katanya enggak boleh. Aku juga enggak pengen nanti aku diompolin anak cengkan, lek cengkan lailiu. Ih, lailiu lesing. Lesengnya dah itu lailiu. Ngompolan. Nini kok ngompolan ora isin kok. Ih, isin, Mbak. Ih, ngompolan nih. Lesengnya dah itu lailiu sapsai. Sapsai. Salah. Ala ngoh hai to pen kau. Lai hai chu tin phan kao ha mo. Papa lai thai li siu yung hong ok. Ngo thong papa kong chang kan papa lao lai. Li siu yung mok yai yai. Nanti dihukum. Ini tadi ya. Nenekku pinter banget lur ya Allah, bikin terharu banget. Kan aku ini apa ya? Buka pintu, nyonya bos kan datang buka pintu terus nah aku ini bawa itu apa ya? Es krim, bawa es krimnya ke dapur terus itu aku kan di dapur, nah tiba-tiba bilangnya gini, aku terharu banget selama ini apa ya, pokoknya selama ini nenek itu kan nggak inget anaknya kayak gitu ya, nah itu mungkin nenek itu pas lagi kebenaran saja lah ya, terus datang, nah aku kan ke dapur, terus nenekku kan habis duduk di sofa itu langsung berdiri kan menyambut itulah menyambut nyonya bosku terus diajak dipeluk kayak gini terus hey, anak perempuanku sudah pulang leholeka ingat kalau itu nyonya bos itu ini anak perempuannya sudah pulang kemana saja kabaru pulang kayak gitu kan terus dipeluk-peluk sama nenekku kayak gitu nah itu nyonya bosku langsung mingsek-mingsek nah belum kelar lah ya habis itu belum kelar kan terus ini apa nyonya bos kayak gini. Ini nenek kok tumben ya. Ingat biasanya itu aku apa ya? Aku itu seneng banget pulang kerja capek-capek terus ngeliat nenek itu kayak menyambut aku terus. Tapi ingat kayak gitu kalau bahwa nyonya bos itu anaknya nenek kayak gitu. Ini anak perempuanku baru pulang ya kayak gitu. Terus ditanya, "Lah aku ini siapa? Ayan kayak gitu. Lek etak le aloy ya. Le aloy hai Ayan, Li Cian. Ayan. Iya. Terus habis itu ya, unduk Pak Bos datang. Pak Bos datang. Nenekku kan paling seneng kalau ngelihat ini laki-laki ya. Ya kalau datang itu langsung dipeluk. Walaupun nenekku itu mungkin kalau misalkan ada setiap laki-laki datang nyambutnya itu kalau ngelihat pasti langsung dipeluk-peluk kayak gini. Nyonya bosku tambah ini tambah kayak kaget kayak gitu. Terus itu emang biasanya kalau nenek kesini meluk-meluk kamu kayak gitu kan ke tuan bosku kayak gitu. Iya udah biasa, apalagi kalau sama yang Pak Bontot. Kalau Pak Bontot sih welcome duluan ya, maksudnya yang ngajak nenek duluan. Baru buka pintu itu, kalau Pak Bontot itu langsung kayak ngeliat anak kecil yang mau diajak main. Gitu. Halo! Ini tuh bayi kita. Cim cia, lekannya holek loy, hole mau. Ayah, sengnya tuh ketak. Hebat. Ya, besok-besok. Dinyat. Haji, yukol. Alo, api, ayan koleh. Leh, hai kamyong. Nanti kan aku di itu, alam-alam. Ih, Cece ngajarin ya. Iya. Ya, Mbak? Iya, ntar aku dikasih bonus. Oke? Aku ya. Sama kita di itu, kasih jajan yang banyak. Yang pinter. Ya ting you lek loy, cim cik. Leh. Leh. Ya ting you lek loy. Homo? Homo? Ayo, deal. Kamyong. Racing zik, Kamyong. Ayo, deal. Deal, oke? Okay? Besok yang pinter biar kita dibeliin jajan banyak banget. Dikasih uang. Ayo. Ya enggak lah kalau nenek pinter enggak ada yang marah, oke? Okay? Ya ting you lek loy. Lek loy. Luk leh musik nanti tak ajarin oke mau kau leh mau kau leh lek loy kamu yang
Hello, hello Ayen, hello Takaha. Kamyong. Hello. Iya kayak gitu. Nanti terus terus di sanjung-sanjung. Ih, anak udah normal, ingat anak-anaknya gitu. Kamu mau ah? Bayar juga tuh nggak ada juga ya bu. Bisa rugi pintu. Nasi yang penkal ya. Nasi yang penkal kah meh? Kalau kayak kamu dong. Halo Pepe, pamitan. Makasih yang udah ngikutin video kita. Lidahnya nenek itu kuning habis makan itu apa ya? Puding. Nyonya bos bawa es krim, tak bos bawa. Ngom yuk lah. Leham kami ngom yuk. Ya jangan nangis. Makanya, oke? Oh, nangis. Arturo nangis. Bye bye. Bye bye. Iya, pinter. Aduh, nangis. Bye bye. Bye bye ya, mkoy ya. Mkoy bye bye. Pinter banget. Pinter, lek. With the